sidang hari ini, Bang? Ya, hari ini agenda sidang kita pemeriksaan saksi tergugat 1, Hendrik Gunawan. Kuasa hukum Hendrik Gunawan menghadirkan 2 orang saksi. 2 orang saksi ini di persidangan kita tolak karena menurut kita dalam objektivitas keterangan beliau, 2 saksi yang dihadirkan ini adalah karyawan notaris Farida Hanum yang masih aktif di kantor beliau bekerja. Bagaimana seorang karyawan yang masih aktif menerangkan suatu kebenaran pasti sudah jauh dari harapan, kan seperti itu. Jadi kita menolak di persidangan, tapi dengan pertimbangan hakim tetap didengarkan, diperiksa, ya. Tapi kami sudah menolak dengan tegas dari di ruang sidang. Apa untuk ke depan, Bang? Langkah-langkah? Untuk ke depan pemeriksaan saksi mereka, karena tadi baru 1 yang diperiksa, 1 lagi karena terkendala dengan istirahat waktu dan ditunda minggu depan. Saksi yang 1 lagi itu karyawan notaris Farida Hanum. Dan di persidangan terungkap sebenarnya fakta-fakta atas nama Noni, ya, saksi karyawan notaris Farida Hanum. Beliau kita pertanyakan untuk membuka fakta-fakta kebenaran, tapi sangat sulit, jauh dari harapan. Ya, kita sudah bisa mengartikan lah kan, tapi kita tidak bisa menduga kasus ini. Tetap kita optimis lah, kita tidak bisa menduga, kita tetap ingin menghadirkan minut aktanya, bermohon tadi kepada Majelis Hakim supaya dihadirkan di depan persidangan, membuka tabir yang dihadirkan apa, Bang? Minut akta, karena disitulah tanda tangan kedua saksi itu, ada nggak tanda tangannya, disitulah tertuang. Mungkin ada yang ditambahkan rekan saya sedikit. Baik, poin dari saya, satu, kami meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar profesional, objektif, dan menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan kami berharap nantinya bukti yang kami ajukan juga, saksi kami dipertimbangkan. Itu. Kedua, kami sudah memohon agar minut dihadirkan di persidangan ini supaya bisa kita melihat. Kalau ada minutnya, bisa kita lihat ada enggak tanda tangan para penghadap atau tidak, dan saksi-saksinya. Karena kenapa? Kalau di dalam akta otentik saksi kurang dari 1 penanda tangannya, maka itu secara hukum batal karena secara formalnya tidak sah. Nah, tentu Majelis Hakim sudah tahulah ya aturan ini. Juga tadi sempat berdebat mengenai yang mana keterangan saksi mengatakan akta yang dibuat notaris Farida Hanum sah berlaku apabila sudah dibuat, walaupun ya ini tanda kutip, walaupun akta itu belum terdaftar ke Kemenkumham. Ini pertanyaan hukum, kenapa bisa akta dipakai sementara tidak ada terdaftar? Hukum apa, aturan apa yang dipakai oleh notaris ini? Nah, ini perlu kita pertanyakan kapasitasnya apa, seperti apa. Jangan-jangan notaris tidak benar ini. Ya, jadi kami berharap ini semua ditegakkan keadilan oleh Majelis Hakim agar pencari keadilan juga mendapatkan keadilan yang fair. Ya, udah terang kok semua. Ya, kita lihat. Terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Jangan lupa subscriber channel YouTube Metro Z, like dan share. Terima kasih.